Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Wina Sport Channel. Terima kasih teman-teman semua masih stay tune di channel saya ini. Dan sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Nah, teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan satu materi pelatihan dasar, yaitu pola pembentukan sentuhan forehand. Di mana forehand ini akan saya berikan satu sentuhan gesekan, ya, pola pembentukan sentuhan forehand dengan sedikit gesekan. Jadi pemain pemula ini akan saya kasih materi pukulan forehand step by step, ya, agar nanti pada saat pembentukan pukulan spin akan lebih mudah lagi. Jadi teman-teman semua mungkin dengan cara seperti ini, siapapun teman-teman yang belajar melalui pukulan dasar ini akan mudah untuk membentuk pola pukulan spin di kemudian hari. Nah, untuk pelatihannya adalah sebagai berikut teman-teman, selamat menyaksikan. Ya, gerakan tangannya ya, yang pertama seperti ini. Kemudian tangannya ya, di atas ya, tangannya. Oke, ya. Ayo, saja. Melihat
gaya permainan pemain-pemain dunia baik Eropa ataupun China. Nah biasa kalau saya memberikan contoh kepada teman-teman saya itu biasanya sih dari cara pegangannya, cara pegangan itu menentukan gaya. Jadi pegangan yang saya ajarkan itu seperti ini ya, ya untuk pakainya itu posisi ibu jari, ya sorry posisi jari telunjuk seperti ini ya, kemudian posisi untuk jempol itu biasakan dia nempel di karet seperti ini. Kemudian jangan lupa di bagian ini harus ada ruang ya, harus ada ruang agar kita pukulannya lebih fleksibel. Nah kemudian pas meletakkan posisi tangan satu pun itu posisi kan seperti ini, jadi ada sedikit melengkung ya, ini untuk posisi angle di depan ini ya, ini ada sedikit merunduk ya. Nah kemudian posisinya ini harus L. Nah kemudian bagaimana cara mengayunnya, cara memukulnya, ayunnya ke depan. Nah maka dengan cara-cara seperti ini ya akan menghasilkan gaya ataupun style yang cukup bagus. Nah demikian teman-teman ya, bagaimana kita bisa memukul pola pukulan agar stylenya terlihat lebih bagus. Ya teman-teman, jadi demikian tadi adalah pola pembentukan pukulan forehand ya, sedikit sentuhan gesek ya. Jadi diharapkan pemain dengan pola pembentukan pukulan seperti ini kedepannya akan mudah dalam belajar spin ya ataupun top spin. Nah teman-teman semua, yang paling penting dalam pelatihan tersebut ya agar mainnya itu bagus ya, paling penting adalah gaya ataupun style dari pemain itu sendiri. Kalau gayanya sudah bagus, sudah proporsional, kemudian enak dilihat, nah tinggal nanti kita isi kualitasnya ya. Jadi teman-teman jangan lupa, paling pertama adalah gaya ataupun stylish dalam bermain. Baik teman-teman semua, demikian tadi adalah bagaimana cara untuk membuat gerakan bisa menjadi lebih stylish lagi, lebih bagus, terutama di bagian tangan ya. Jadi permainan kita akan bisa lebih menarik, lebih enak dilihat oleh orang lain apabila stylish ataupun gaya permainan kita bisa lebih enak dilihat, kemudian juga kelihatan proporsional dan bisa memberikan satu tontonan yang lebih menarik lagi. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua untuk membentuk gerakan tenis meja, pukulan forehand bisa menjadi lebih maksimal dan enak dilihat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.